أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد الله merasakan keagungannya Kemudian mencintainya Mencintai Allah Ta'ala Kemudian Bertambahnya iman Kemudian mengetahui keadaan Diri Jadi tahu diri Orang kalau mikir itu akan Tahu diri Sekarang pembahasan berikutnya Orang yang berpikir dia akan menjadi sebab irtifa al, al ummah bil ummah al islamiyah irtiqo tingginya umat Islam jadi umat Islam itu akan maju atau tinggi ini kalau ada pemikir-pemikir di kalangan umat Islam Kala hafidahullah ta'ala innana lau aradna an nusliha ahwal al muslimin Kita ini kalau mau memperbaiki keadaan kaum muslimin alaina anna tafakkar Kita harus berpikir Fil wad'id lihadil ummah Tentang kondisi yang tergadaikan dari umat ini. Wa iktishafu akhtaiha dan kita berusaha untuk menyingkap kekeliruan-kekeliruannya. Wa muqaranati haliha bi hali salaf. Kemudian membandingkan keadaan umat ini dengan keadaan salaf. Kenapa? Karena salaf adalah generasi yang maju, generasi yang unggul. Menurut Allah, bukan menurut survei manusia, bukan. Kalau survei buatan manusia, itu sekarang menobatkan negara paling berbahagia tahun 2022, Finlandia. Itu dari tahun ke tahun Finlandia sering negara paling bahagia, katanya. Kalau versi Allah belum tentu. Bagi Allah orang bahagia itu yang beriman bertakwa itu bahagia. Tapi bagi manusia ukuran bahagia Enggak suka perang cinta damai ya sama aja. Kemudian orang-orangnya eh, merasa seperti satu keluarga segala macam lah. Mereka punya tolok ukur tersendiri, tapi mereka enggak beribadah pada Allah. Banyak yang ateis, dan banyak orang yang berkeyakinan agama ini penyebab peperangan. Bagi Allah, bahagia itu enggak harus damai. Bagi Allah, itu bahagia itu adalah apa? Nurut sama Allah, beriman, bertakwa. Itu kalau kita mau mikir mikir mengikuti apa yang diridhoi Allah mikir untuk mencari ridho Allah mikir untuk bahagia di buminya Allah di kolong langitnya Allah nggak mungkin kita bisa bahagia kalau kita menyelisih aturan Allah nggak mungkin mustahil itu kalau agak cerdas sedikit begitu tapi rata-rata manusia di dunia ini yang mereka merasa cerdas sebenarnya cara berpikir mereka masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya. Mana mungkin orang ateis kok bahagia? Bahagia dibuat-buat iya. Sok bahagia, bergaya bahagia, tapi kenyataan hakikatnya Allah Maha tahu. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man a'radda 'an fa inna lahu dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit tidak harus ekonomi sulit. Tidak harus e, banyak penyakit. Tidak harus e, di apa dikucilkan oleh masyarakat. Enggak. Kehidupan sempit itu adalah kehidupan yang tidak bahagia. Dan bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Bahagia itu hakikatnya apa? Insyirahus shodr wa imtinanul qalb. Lapang dada, tenang hati. Itu bahagia. Jadi walaupun miskin kalau lapang dada, tenang hati itu bahagia. Walaupun kaya raya kalau dia kusar hatinya, gundah gulana, khawatir masa depan, cemas harus asuransi, harus ini, harus itu, itu kurang bahagia. Tidak bahagia bahkan. Karena berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin dengan ini, kita berpikir betul, kita bisa pastikan bahwa ateis tidak mungkin bahagia. Orang kafir tidak mungkin bahagia. Orang musyrik tidak mungkin bahagia. Itu di dunia apalagi di neraka ya. Neraka nggak mungkin bahagia. Calon-calon penghuni neraka nggak mungkin bahagia. Orang bahagia itu adalah orang yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau mau berpikir. Jadi, kalau kita ingin mengunggulkan umat Islam, maka perbanyaklah para pemikir, orang-orang yang mau berpikir yang dari pemikirannya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dunia kemudian akhirat Itulah pemikiran yang hebat Tidak hanya sebatas kebaikan dunia semata dan itulah fokusnya manusia hari ini Pemikir-pemikir di dunia ini rata-rata hanya berpikir bahagia dunia Berpikir bagaimana menaikkan penghasilan Bagaimana berpengaruh kepada orang lain Bagaimana bagaimana menguasai ini dan itu dan seterusnya seputar dunia mereka tidak berpikir akhirat pemikir-pemikir dunia filosof-filosof itu rata-rata orang kafir rata-rata mereka nggak beriman rata-rata ateis Siddhartha Gautama tahu penemu agama Buddha agama ditemukan itu seorang filosof kemudian disembah oleh pengikutnya Jadilah agama, bagaimana ini bisa menjadi sebab kebahagiaan dan lain sebagainya dari para filosof, dari para pemikir yang kemudian disembah banyak di muka bumi ini. Jadi, kalau kita mau bahagia, tidak ada jalan kecuali apa mengikuti aturan. Allah, Rob, semesta alam, pencipta alam ini, pencipta kita semuanya. Nah, kemudian umat sekarang, umat Islam sekarang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kenapa pura-pura Anda keadaannya tergadaikan nasibnya, mereka diinjak-injak oleh bangsa lain, non-Muslim, kafirin. Kenapa kita menjadi dihinakan oleh mereka? Itu karena kita juga, karena kitanya kurang mikir. Rata-rata kita sudah terbawa gaya hidup orang kafir, maka kita terkendali oleh mereka. Kita dikendalikan oleh mereka. Kita orang-orang yang tidak memiliki prinsip, walaupun ngaku Muslim, kita mengikuti gaya mereka. Banyak sekali coba lihat gaya kaum Muslimin. Banyak kaum Muslimin yang gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak sekali. Banyak sekali orang Islam yang gak kenal Allah, terlalu banyak. Saya nggak bisa menyebutkan angka karena saya nggak melakukan survei, tapi ini perkiraan. Mungkin 90% kaum Muslimin nggak kenal Allah, nggak kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kalau nggak lebih, 90% terlalu sedikit orang yang kenal Allah, sangat sedikit sekali orang kenal Allah dengan pengenalan yang benar. Itu dimulai dari nggak kenal Allah, maka nggak kenal dirinya, nggak kenal syariatnya, nggak kenal semuanya lupa diri, lupa daratan, dah. akhirnya menganggap dunia segala-galanya, itu diantara dampak orang kurang berpikir. Maka kalau kita mau jujur, asal kita membaca, membaca fakta, sejarah, umat Islam mengalami Jalanan sejarah peradaban sebagaimana umat-umat yang lain. Peradaban dunia itu berjalan. Maka kita akan lihat tidak ada kemajuan yang dialami umat Islam sebagaimana di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Itu generasi terbaik secara mutlak. Bahkan generasi terbaik untuk seluruh umat manusia, tidak cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpikir. Andalan mereka dalam ibadah adalah berpikir. Mereka adalah para pemikir. Tapi bukan berpikir yang menghasilkan kebid'ahan-kebid'ahan, bukan. Bukan berpikir yang melahirkan kekufuran, kesesatan, bukan. Berpikir meresapi firman-firman Tuhan Berfikir menghayati sabda-sabda nabinya Itulah mereka yang kemudian mengaplikasikan Mengejawantahkan kalau Allah wa Rasul dalam kehidupan mereka Sehingga mereka menjadi umat terbaik Dan ini dinobatkan oleh Allah bukan hasil survei dunia Allah yang menyatakan itu Kuntum khaira ummatin Ukhrijat dinas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi untuk umat manusia semuanya. Kalian yang terbaik, kalian ayat, ayat ketika ayat itu turun adalah para sahabat. Walaupun kemudian pelajarannya merembet kepada kita semuanya, insya Allah. Kita kita yang mengikuti sahabat ikut masuk andil di dalamnya. Kita umat terbaik dibanding umat-umat nabi sebelumnya paling baik di antara kita para sahabat. Ini kenyataan yang tidak boleh kita pungkiri karena ini fakta. Orang yang memungkiri fakta itu adalah orang yang kalau nggak gila ya blow on. Fakta yang tidak bisa dipungkiri. Generasi terbaik adalah sahabat. Ini berdasarkan nas, Quran, Sunnah, pernyataan para salaf, para ulama dari zaman ke zaman dan berdasarkan apa? Kenyataan. Kenyataan bisa disaksikan, fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Orang yang memungkiri fakta itulah orang kila atau orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Jadi mereka terbaik. Makanya Anas bin Malik, salah satu dari empat imam madhab terbesar, beliau menyatakan lan hadil ummah ila bima saluha bihi tidak akan pernah menjadi baik umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya ini artinya apa generasi terbaik memang generasi awal itu berdasarkan nas dalam Al-Qur'an contohnya tadi dan ayat yang lain masih banyak kemudian dalam hadis Nabi secara tegas mengatakan khairul kuruni korni sebaik-baik generasi adalah generasiku tsummalladzina yalunahum kemudian yang mengikuti mereka tsummalladzina yalunahum kemudian yang mengikuti mereka ini pernyataan resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu survei lagi tanpa perlu konferensi pers ini pernyataan tegas dari wahyu karena Rasul tidak berbicara dari hawa nafsu in huwa ila wahyun yuha hanyalah wahyu yang diwahyukan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan memungkiri hal ini yang meragukan hal ini belumlah beriman belum menjadi orang yang beriman jadi itu kenyataan yang harus kita yakini harus kita resapi lagi kita pikirkan bagaimana kita akan menjadi baik kalau kita enggak kembali kepada kebaikan yang pernah ditempuh oleh para salafus soleh. Nah ini yang dimaksud tadi. Kita bandingkan keadaan umat ini dengan keadaan salaf. Kalau ada yang cocok, kita syukuri, kita tingkatkan, kita jaga. Kalau enggak, kalau ada yang enggak sesuai, kita sesuaikan. Kurangnya di mana atau kelewatnya di mana? Jadi tidak sesuai ada kedua kemungkinan, kelewatan atau kurang. Kalau kelewat dikurangi, kalau kurang ditambahi. Biar cocok, biar sama, itu proses memperbaiki umat ini. Gak akan pernah baik umat ini kalau gak dibegitukan. Masalahnya siapa yang mau membegitukan? Gitu siapa? Para pemikir, para ulama, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, murid-murid para ulama, para dai, para ustad, para guru yang peduli untuk memperbaiki umat ini. Mereka, dokter-dokter hati. Mereka dokter-dokter ruh, dokter jiwa Tapi bukan di rumah sakit jiwa Ini jiwa yang betul-betul apa? Ingin menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangat dibutuhkan umat ini Walina'lam as-sabab Alladhi ja'ala aslafana Yusaitirun dan kita harus tahu sebab yang menjadikan salaf kita dulu para sahabat dan seterusnya, dan seterusnya bisa menjadi penguasa ala arja di dunia di seluruh penjuru dunia. Kalau dulu tahun 80-an negara adidaya itu Amerika, Soviet. Hancurlah Soviet, tinggallah Amerika. Sekarang kekuatannya ditandingi lagi oleh Cina atau India dan lain sebagainya. Mana Islam, mana umat Islam? Tenggelam, padahal jumlahnya banyak, nomor empat di dunia. Tapi mana perannya, mana kiprahnya, mereka diinjak-injak oleh bangsa lain. Negara Islam rata-rata adalah negara selatan, negara miskin, negara tidak berdaya, diatur oleh dikendalikan oleh negara utara. Rata-rata, banyak negara Islam yang sudah dicaplok oleh Cina di Afrika. Ini terlihat bagaimana penguasa dunia bukan Islam lagi, seperti apa, seperti dulu, sebelum Rasulullah diutus, bangsa Arab. Bangsa yang tidak disebut Tidak dikenal dalam peradaban Tapi Rasul kemudian berdakwah Berdakwah, berdakwah, berdakwah Berjihad, berjihad Setelah se 10 tahun lebih 13 tahun lebih Baru ada syariat jihad ya, 14 atau 15 tahun kemudian Berdakwah baru ada syariat jihad Perang Harus perang Tidak ada dunia manapun yang tidak ada perang Semua ada perang semua peradaban itu ada perang akhirnya dengan jihad jihad mengalahkan berbagai bangsa dan negara dua negara adidaya saat itu Persi dan Romawi hancur takluk di tangan Islam Spanyol Andalusia Andalusia nggak cuma Spanyol ya Spanyol Portugal Perancis bagian itu Andalusia diduduki oleh umat Islam Dulu orang Romawi ketakutan ketika kapal-kapal Islam itu berlayar di lautan apa namanya lautan sana pokoknya dekat Romawi sana. mereka sudah ketakutan dengar dengar terompet kapalnya udah ketakutan mereka betul-betul Islam berkuasa saat itu sekitar 8 abad Islam menguasai Eropa tapi kemudian hancur umat Islam lainnya mereka punya misi mereka punya strategi untuk mengembalikan kekuasaan mereka strateginya diantaranya ada dengan merusak moral kaum muslimin pemuda-pemuda yang dulu bermental jihad yang mereka nangis karena nggak boleh jihad kemudian berikutnya mereka nangis karena ditinggal pacar mereka nangis karena ditikung kawan. Mereka nangis karena cinta belaka. Maka saat itulah mereka melihat saatnya untuk menggempur Islam. Lemah umat Islam, mental jihad hilang, berganti dengan cinta dunia, hubu dunia, wa karohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu mendominasi umat Islam saat itu. Maka kembali. Islam bisa direbut, bisa dikalahkan. Eropa kembali nasoro. Sampai hari ini. Tapi sedikit demi sedikit kita melihat perubahan. Bagaimana Eropa akan menjadi Islam? Sekarang terjadi tanpa peperangan. Nah, masa depan seperti apa? Wallahu a'lam. Makanya butuh pemikir-pemikir. Umat Islam itu harus berpikir. Ya, tidak hanya mikirin perut dan di bawah perut itu mirip dengan mohon maaf anjing juga begitu kambing juga begitu perut dan di bawah perut doang pikirannya kalau umat Islam ini umat berakal umat Islam ini umat yang berpikir umat Islam ini umat yang membaca ayat pertama turun ikro ikro tuh bacalah baca apa baca Quran baca hadis baca kehidupan Membaca itu untuk apa? Untuk mikir. Coba orang baca, nggak dipikir, ya nggak paham. Jadi, untuk memahami itu butuh mikir, dan mikir itu diawali dengan membaca. Membaca segalanya, segalanya dibaca. Itu umat Islam, terutama Al-Quran. Sudah banyak umat Islam nggak membaca Quran, sudah lama kita nggak membaca Quran. Kalaupun baca, nggak paham. Ini bahaya, mengancam. Di satu sisi ada kemajuan, di sisi yang lain ada kemunduran. Ketika di Eropa umat Islam bangkit, di sebagian tempat umat Islam turun, fenomena di Arab juga banyak yang menyayangkan. Bagaimana orang Arab mulai menyingkap cadar mereka? Ya ini fenomena di sebagian negeri, orang yang tadinya telanjang mulai bercadar, di sebagian negeri yang lain yang tadinya bercadar mulai telanjang perubahan kita nggak tahu Allah yang mengatur semuanya tapi itu semuanya butuh pemikir-pemikir hebat yang ingin memperbaiki umat ini menjadi lebih baik lagi bangkit menuju kepada kejayaan Islam dunia sebelum akhirat itu harus ada pemikir itu jadi kalau nggak ada pemikir nggak akan pernah bangkit umat Islam ini kita tertidur terlena kita hanya nafsi-nafsi ngurusin diri sendiri nggak peduli dengan nasib kawan kita Saudara-saudara kita yang tergencet di berbagai negara minoritas Islam Di Rohingya, di Uyghur, di Kashmir dulu Dan lain-lain dari belahan dunia Banyak sebenarnya umat Islam minoritas itu ditekan Termasuk di bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini terbesar Tapi tidak sedikit umat Islam yang minoritas di sebagian tempat mereka tertekan kalau tidak mengikuti gaya mereka. Misalnya kalau pesta nikah kok enggak menyediakan homer, itu akan ditekan. Harus menyediakan homer. Coba bayangkan ini umat Islam. Di minor, dan enggak minoritas sebenarnya, cuma bertetangga dengan sebagian mayoritas Nasoro. Ini contoh ya, bagaimana kelemahan umat Islam. Lemah sekali umat Islam. Karena mereka kurang berpikir. Makanya dunia itu takut ya. Sekarang dunia walaupun dipegang oleh Yahud dan Nasoro. Ini penguasa dunia saat ini. Mereka paling takut kalau melihat umat Islam mulai berpikir untuk mengembalikan kejayaannya. Mereka paling takut ketika melihat umat Islam ingin kembali kepada salaf. Itu paling ditakuti. Paling ditakuti. Makanya dulu Amerika begitu gencar menyerang Afghanistan. Di Afghanistan ada bibit-bibit orang-orang yang ingin kembali kepada salaf. Atas nama menghancurkan Osama bin Laden. Entah di mana dan bagaimana wallahu a'lam mereka punya misi menghancurkan umat Islam sebenarnya. Setelah itu berpikir untuk menghancurkan Yaman. Dan berita itu kami dengar ketika kami masih di Yaman. Rakyat Yaman sudah bersiap perang melawan Amerika saat itu. Betul. Kalau Yaman itu dipersenjatai, mereka punya senjata semua. Dari dulu udah bersenjata mereka. Maksudnya siap jihad. Hidup mereka siap jihad sampai orang Badui yang nggak kenal sekolah ibaratnya, mereka siap jihad. Itu kehebatan orang Yaman. Makanya Rasul pun pernah mengatakan, nanti yang akan memerangi e, apa namanya, Dejal diantaranya adalah pasukan dari Yaman. Sisa-sisa. Mental jihad itu ada pada mereka. Kemudian, berita itu terdengar: orang Yaman siap perang melawan Amerika setelah Afghanistan hancur. Terdengar berita itu, ternyata nggak jadi. Licik Amerika memperalat pemerintah Yaman, justru yang membombardir rakyat Yaman itu pemerintahnya sendiri. Ternyata nggak seperti nggak cuma Syria yang begitu ya, ini diaman. Sebelum perang melawan Houthi Syiah ini Syiah juga aduh domba, kaum Muslimin bagaimana orang kafir nggak perlu repot-repot menghancurkan orang Islam, antar orang Islam sendiri. Walaupun ini Islam Syiah bukan Islam sebenarnya, tapi itulah alat untuk menghancurkan umat Islam. Jadi sebelumnya sebelum perang dengan Houthi kita masih diaman itu. yang dipakai itu militer Sunni untuk menge mengebom orang-orang yang disinyalir jaringan Al Qaeda. Jaringannya Usama bin Laden. Dan Usama bin Laden sendiri asalnya dari Al Qaeda. Al Qaeda itu nama kampung di Taiz di Yaman. Dan saya melewatinya pernah lewat. Oh ini kampungnya Usama bin Laden. Wajar kalau kemudian mereka ngejar ke sana. justru militer Yaman sendiri sering terbang di atas kita pesawat-pesawat ngincar tiba-tiba meledak bom terdengar berita kepala kopilah ini mati tapi uniknya lagi nanti pemerintah juga yang ngasih bela sungkawa ngasih 100 onta kalau dulu ya ini 100 apa gitu tank atau apa kasih bantuan unik macam-macam Ya, agar mereka diem gitu nggak biar nggak melawan terus nanti bom lagi bom lagi jadi agak berat orang Islam saat itu mau melawan siapa gitu bingung begitu sudah lemah akhirnya Husti bergerak nah saat itu tahun 2010 saya sudah pulang 2011 lah perang itu dengan Husi Husi dipersenjatai oleh Iran hancur Yaman dan sekarang Yaman diduduki Husi. Ibu kota Son'a dikuasai oleh Syiah. Akhirnya pemerintah Yaman resmi pindah ke Aden. Ini ibu kota Yaman dulu ketika utara dan selatan. Lalu utara selatan juga upaya untuk menghancurkan Yaman. Yaman ini sebab di antara sebab kekuatan Islam karena mereka adalah orang yang ingin membalikan Islam kepada salaf. Yang dalam hadis Nabi banyak sekali banyak sekali ya menunjukkan bahwa apa Islam itu adalah kekuatannya di Yaman. Sama Syam. Maka kedua negeri ini sudah hancur, tidak ada kebaikan pada kalian semuanya. Thaifa Al-Mansurah disebutkan di Syam. Pasukan terakhir dan itu pasukan datang juga dari Yaman di antaranya. Al-Iman Yaman wal Hikmah Yamaniyah kata Rasul. Itu hadis. Dan itu nyata kita saksikan bagaimana keimanan di Yaman itu beda dengan keimanan yang ada di negeri-negeri lain. Kita menyaksikan sendiri bagaimana orang Yaman itu menjaga syariat Islam ini dengan baik. Yang namanya syariat wanita berpakaian syari itu di Yaman paling kuat dibanding negara yang lain. Ini contoh saja ya, secara dohir begitu. Kemudian dalam berhukum, guru kami, Syabul Hasan, Hafidahullah Ta'ala, lebih dipercaya oleh masyarakat daripada mohon maaf pemerintah yang ada saat itu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Jadi, ya, kami yang menjadi korban akhirnya, kami jarang belajar dengan Syekh karena Syekh menangani kasus-kasus masyarakat menjadi kodi, mengalahkan kodi negara. Mereka lebih percaya dengan syariat Islam. Ini contoh bagaimana orang Yaman begitu mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhari-hari datang kobila-kobila dari berbagai penjuru, nggak cuma satu provinsi, ini, provinsi lain datang untuk bertahakum, untuk berhukum dengan hukum Islam. Mereka lebih percaya karena hukum Islam ini nggak menerima suap. Ya, kalau yang pakai hukum lain, wallahu a'lam. Nah ini contoh ya, Yaman itu masih menghargai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih bisa marah atas nama Islam, mereka masih memiliki semangat membela Islam. Nah, yang begitu itu paling ditakuti oleh Yahud dan Nasoro, seperti Amerika. Mereka paling takut dengan itu. Kebangkitan Islam itu dimulai dari semangat kaum Muslimin mengembalikan kejayaan Salaf. Asal ada kata-kata "Salaf", mereka paling takut itu. Makanya, di mana-mana, salaf itu dimusuhi. Siapa yang musuhi? Orang Yahud dan Nasor memperalat pemerintah di antaranya. Dan ini enggak di Indonesia doang ya, enggak sahiran dengan Indonesia. Kita berbicara negara lain udah lebih duluan. Mesir dihancurkan. Libya sebelumnya lagi. Dulu zaman ada Partai Fis di mana itu? Aljazair. Aljazair hancur. Partai Islam menang, tapi setelah menang dihancurkan lagi oleh militer. Mereka nggak mau Islam itu jaya. Dan itu yang nggak mau siapa? Amerika, dunia, penguasa dunia saat ini. Jadi setiap negara itu dikendalikan oleh Amerika, dikontrol oleh Amerika. Maka ya begitulah umat Islam. Pokoknya ada gerakan ingin membangkitkan umat Islam kepada kejayaannya pasti akan diberangus, pasti akan dihabisi. Makanya da'i-da'i salafi itu pasti dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka diteror, mereka di ini, diintimidasi segala macam. Tapi itulah perjuangan. Semangat juang harus ada, pemikir tuh harus ada. Dan jangan khawatir, satu pemikir mati tumbuh seribu. Allah yang menyiapkan rancangan itu. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi mereka punya rancangan, punya strategi, punya konspirasi. Allah juga punya rencana. Jangan takut umat Islam jangan minder. Cuma kalian butuh mikir sedikit. Kalian butuh kesadaran untuk apa? Membela agama Allah taala, jangan hanya membela perut sendiri. Bela agama Allah intan surullah yang surkum ini janji Allah kalau kalian membela Allah Allah akan menolong kalian wujudabid akdamakum bahkan mengokohkan telapak kaki kalian bisa berpijak di bumi sendiri tidak diawang-awang kalian punya prinsip punya keteguhan punya ketabahan ketegaran seperti karang diterjang ombak tegar tegak berdiri itulah umat Islam kalau membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kami ngobrol dengan salah seorang dai dari Mesir, saya pertanyakan kenapa antum berdakwah di Indonesia. Cerita karena di negara kami nggak boleh dakwah, di negara kami nggak ada lagi salafi. Kalau ada salafi, tinggal dengar. Kami bersembunyi, nggak bisa hidup. Jadi, yang ada siapa sufi? Makanya, belum lama kita dengar bagaimana majelis ulamanya Mesir itu menelurkan fatwa: bunga bank tidak riba, bunga bank tidak haram. Lah, siapa ulamanya sufi? Wajar kalau begitu yang terjadi hancur sehancur-hancurnya dan ini cerita nyata dari orang Mesir sendiri bagaimana negara kami itu hancur kalian masih beruntung punya negara Indonesia ini Indonesia ini masih bebas walaupun pencekalan persekusi dan sebagainya masih terlalu ringan dibanding negara kami dan saya mendengar cerita ini hanya seperti pengulangan dari cerita guru kami dulu ketika belajar di Yaman saya banyak belajar dari orang Libya ada Syekh Abu Beda saya tanya Syekh kenapa nggak pulang sudah bertahun-tahun belajar dengan Syekh Mukbil dilanjutkan lagi belajar dengan Syekh Abdul Hasan taala kemudian diusir dari markas kenapa nggak punya surat izin tinggal nggak resmi mereka jadi pokoknya hidup di negara Yaman ilegal diusir dari markas nggak boleh walaupun Syekh walaupun ilmunya luar biasa akhirnya tinggal di karena kami butuh ilmunya kami datangi, kami ngaji ke sana. Jadi pas waktu kosong di markas kami belajar ke sana. Melewati padang pasir, masalah, kita ingin belajar. Kalau resikonya kemudian hitam ya alhamdulillah gitu, padang pasir. Kemudian di antara pertanyaan begitu, saya kenapa enggak pulang ke Libya? Saat itu jawaban beliau sederhana. Nanti kalau Kadhafi mati Waktu itu Gaddafi belum mati Presiden Libya Penguasa Libya Yang mewajibkan rakyat Libya Harus mengikuti manhaj beliau dalam berislam Islam Tapi memaksa rakyatnya Kalau nggak Islam model beliau nggak boleh Dan beliau, beliau punya kitab Namanya kitab hijau Rujukan semua da'i harus pakai itu Kalau nggak nggak boleh Sudah Nanti kalau Gaddafi mati dan betul nggak nggak mau pulang belum cerita tentang negaranya tidak ada di negara kami orang berani berbicara agama kecuali resmi dari pemerintah ada dua orang ngobrol di masjid ketahuan ngomong ngomongin agama besok bisa hilang itu ditangkap nggak boleh ngomong agama kecuali resmi coba lihat bayangkan beratnya kayak di Singapura begitu ya itu wajar negara kafir ini negara Islam segitunya bagaimana tekanan dari orang-orang kafir terhadap negara-negara Islam. Ini tidak disadari oleh orang-orang yang nggak mau berpikir. contoh bagaimana kita belajar berpikir, lebih jauh kita berpikir untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Membela agama Allah kalau ingin ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma membela perut sendiri, silahkan. Itu pilihan, hidup itu adalah pilihan. Tapi kita melihat bagaimana perjuangan mereka, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulia, mereka kalau mati, mati mulia. Mereka hidup mulia, mati syahid. Itulah prinsip kehidupan para pemikir Islam di Indonesia pun ada. Orang-orang begitu, para pahlawan kita yang siap mati membela NKRI, walaupun kemudian para pengikutnya dibilang anti-NKRI. Padahal siapa yang memerdekakan bangsa ini kalau bukan umat Islam? Umat Islam di negara ini sekarang ya 89%. Lebih 230 juta muslim di negeri ini. Kok kemudian umat Islam dianggap sebagai musuh NKRI? Ini apa maksudnya? Ini semuanya adalah skenario yang dibuat agar umat Islam ini hancur. Umat Islam berpecah belah yang memusi umat Islam umat Islam sendiri yang berbicara tentang uh, bahayanya jilbab bahayanya ini bahaya itu orang Islam sendiri dia domba kita entah oleh Syiah entah oleh macam-macam mereka punya alat tidak ada satu aliran sesat pun dalam Islam kecuali Yahudi ada peran di dalamnya Syiah itu yang bikin dulu Yahudi Jahmiyah pun yang bikin Yahudi Khawarij pun Yahudi Makanya ada ISIS itu Itu siapa yang bikin masih teka-teki Kalau Islam murni nggak bakal nggak ada Islam mengajarkan menjadi ISIS nggak ada nggak ada ajaran Islam bikin terorisme itu nggak ada Coba lihat bagaimana Islam ini dikelola oleh orang-orang kafir Nah itu sedikit kita berbicara tentang itu ya Kalau mau lebih dalam lagi jadi politikus ya. Dan gak perlu Intinya, ini menggugah jiwa kita untuk kembali belajar Islam dengan serius. Sungguh-sungguh, antum punya peran masing-masing. Antum sebagai dokter, jadilah dokter Muslim yang baik. Antum sebagai uh, pelaku ekonomi di masyarakat, jadilah ekonom Muslim yang baik, membangkitkan ekonomi Islam. Antum sebagai guru, jadi guru yang baik, guru yang mengajarkan pencerahan kepada umat Islam biar umat Islam itu berpikir tidak hanya mikirin dunia, tidak hanya ngurusin perut dan di bawah perut. Kita harus berpikir masa depan. Berpikir kejayaan Islam dan kaum muslimin dunia dan akhirat. Itu tidak sebatas dunia. Itu maksudnya ya. Jadi pemikiran itu seperti itu di antara fungsi dan manfaatnya. Islam tidak akan pernah jaya tanpa pemikir dulu pemikir Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama mengajarkan berfikir Rasulullah. Rasul kita ummi, nggak bisa baca tapi langsung dapat wahyu, nggak pakai baca udah tahu gitu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau nggak baca ya nggak tahu. Para sahabat berfikir, makanya bangkit mereka menjadi umat terbaik. Umar bin Khattab melakukan perluasan kekuasaan sampai ke berbagai daratan sampai Eropa. Itu dalam waktu yang tidak begitu lama. Singkat mereka menjadi penguasa dunia, luar biasa. Makanya saat itu Islam itu jaya. Di saat Eropa mengalami masa kegelapan, umat Islam sudah maju, unggul teknologinya maju umat Islam. Eropa justru nyontek setelah itu, setelah runtuh Andalusia, baru orang-orang Eropa itu bangkit. Ya baru ada revolusi Prancis dan seterusnya itu setelah umat Islam hancur mereka nyontek ilmunya umat Islam makanya unik hari ini banyak orang membanggakan Barat membanggakan Amerika membanggakan Cina dan sebagainya karena umat Islam nggak punya prinsip lagi mereka nggak punya pamor lagi nggak punya kewibawaan lagi hilang kewibawaan mereka dan itu janji Allah kalau kalian berselisih di antara kalian maka kalian akan gagal fatashalu wa hukum dan akan hilang kewibawaan kalian ketika apa kita ribut di antara kita sendiri nah siapa yang bikin kita ribut mereka juga kita diadu domba oleh orang-orang kafir ini kalau kita melihat lebih tinggi lagi ya seperti burung gagak itu melihatnya lebih tinggi lagi burung elang kalau lihatnya burung pipit ya cuma di bawah-bawah aja. Kita lihat lebih tinggi lagi, apa ini sebabnya? Kenapa mati Islam seperti ini? Pemikir yang tinggi itu akan melihat aktor atau bahkan dalang ya. Dalang di balik semua ini adalah orang Yahud. Mereka pemikir, Yahud itu menguasai dunia itu karena pemikir mereka. Mereka menghancurkan dunia hanya dengan pikiran. Kenapa? Karena dari segi jumlah mereka kecil, Orang Yahudi itu sedikit di dunia ini, tapi kenapa bisa berkuasa? Kenapa bisa berpengaruh? Orang Nasoro pun diperalat oleh Yahud. Kemudian di antara orang Islam juga begitu. Nah, tapi peperangan peperangan akhir zaman sudah dekat ya. Kita tidak hanya jadi penonton, kita harus bermain. Antum berada di pihak mana? Gitu. Biar jelas, karena di akhirat cuma ada dua, surga dan neraka. Siapa-siapa yang tidak membela agama Allah Dia akan menjadi tentaranya setan Di dunia ini cuma ada dua Hizbullah dan Hizbu syaiton Di akhirat cuma ada dua surga dan neraka Jadi dulu para salaf kita sudah menguasai berbagai penjuru dunia. Bayanamanah ketika kita nuhawil an naslama minal aidi allati tatolana. Sementara kita sedang berusaha selamat dari tangan-tangan yang menguasai kita, seperti anak ayam yang sedang dicengkram anak kecil, baru berusaha selamat itu gimana itu? Ini kondisi kita hari ini, mau melepaskan diri dari cengkraman itu. Ini kondisi kita, kasihan, memelas, mau mati kita, Cengkram al mujaddidun al kibar dan mereka para ulama al muslihun yang memperbaiki umat ini wal mujaddidun dan para pembaharu al kibar yang besar besar maru alal al islamiyah yang sudah melewati perjalanan sejarah umat Islam tokoh-tokoh besar kita tokoh-tokoh sejarah makanya Manusia itu adalah apa yang dia ukir dalam sejarahnya. Itulah manusia hebat. Jadi kita ingin mengukir sejarah kita sendiri. Kita ingin jadi apa gitu. Ini sejarah bukan cuma sekedar ingin dikenang oleh anak cucu kita bukan. Tapi kita ingin mengenangnya di surga. Ketika kita masuk surga kita bangga alhamdulillah saya dulu di dunia mati syahid gitu. Alhamdulillah saya di dunia membela Islam bukan membela perut. Itu yang akan kita syukuri. Jangan hanya kemudian membela kepentingan nafsu. Naudzubillah min Para pemikir Islam dari dulu sudah banyak sekali melalui perjalanan sejarah mengukir sejarah mereka. Para tokoh besar yang menjadikan umat ini masih eksis sampai hari ini. Minal muakkid anna awalama ma fa fa'aluhu wan nadur fi halil muslimina ma yang kusuhum Maka termasuk perkara yang bisa dipastikan Bahwa yang pertama kali mereka lakukan Para pemikir Islam itu Muslihun, Mujadidun Yang mereka pikirkan apa? Mereka melihat Kondisi kaum muslimin Apa yang membuat mereka kurang? Apa yang membuat mereka lemah? Contoh Al-Mujadid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian ditakuti oleh dunia saat ini sampai saat ini padahal sudah meninggal 200 tahun yang lalu lebih hari ini masih ketakutan orang Yahudi makanya digelari wahabi 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 itu dari siapa orang kafir dulu khilafah Islam terakhir di Turki Utsmania itu diperalat orang kafir makanya dulu dikatakan sebagai tokoh hebat Kemal Ataturk Tokoh pembaru hebat, padahal itu penghancur Islam, itu yang memusuhi, diperalat oleh orang kafir, memusuhi dakwah Wahabi. Sampai hari ini, Wahabi itu ditakuti dunia. Setiap orang yang ingin kembali ke salaf, dibilang Wahabi. Padahal, apa hubungannya? Wahabi sama salaf, cuma memang ada sama prinsip: orang Wahabi ingin kembali ke salaf, orang Salafi juga ingin kembali ke salaf, akhirnya disamakan. Wahabi semua gitu sama sekali kita nggak mendawakan sahabat wahabi Kita kembali ke salaf Wahabi juga begitu Akhirnya semuanya sama ratakan Wahabi semua biar orang takut Menakut-nakuti masyarakat Menakut-nakuti umat Islam sendiri Umat Islam sendiri ketakutan apalagi orang kafir Karena wahabi ini pergerakan yang luar biasa Coba lihat Muhammad bin Wahab kalau antum Lihat sejarahnya Dari seorang pemuda yang begitu berpikir tentang masa depan umat berpikir tentang kondisi masyarakat ini hancur umat Islam sirik semua di mana mana beliau nggak tinggal diam melihat keadaan itu beliau ingin merubah keadaan gimana ini kalau umat Islam musyrik semua apa yang akan dimiliki umat Islam hancur dikuasai dunia dikuasai orang lain itu di dunia di neraka kekal selama lamanya ini yang paling bahaya di neraka sebenarnya itu yang belum pikirkan makanya belum boleh bergerak, berdakwah, berdakwah, berdakwah sampai bergabung dengan Muhammad bin Saud sampai bisa pokoknya baca sejarahnya itu panjang. Sampai bisa akhirnya meluas, sampai akhirnya menyatukan jazirah Arab yang tadinya kecil-kecil mereka saling bermusuhan tidak berhenti. Disatukan menjadi negara Saudi. Dan akhirnya jaya sampai saat ini. Makanya tidak sedikit peran-peran bangsa asing untuk menghancurkan Saudi gimana upaya mereka. Minimal dengan informasi, mereka kan merubah dunia dengan informasi. Men, apa namanya, menjelaskan kepada dunia itu Saudi itu begini, begini, begini. Diberitakan di Saudi udah bebas sekarang buka cadar. Di Saudi udah bebas ini bebas itu. Itu ada benarnya dikit, tapi tambahannya banyak sekali. Biar dunia itu tidak menghargai Saudi lagi. Jadi makanya ada satu provokator Indonesia yang berada di Saudi itu sering bilang kalian orang Indonesia ketinggalan zaman di Saudi aja udah maju kok mereka udah mulai buka cadar kok kalian malah baru pakai cadar sekarang tuh contoh mereka menganggap kemajuan itu dengan seperti itu dan itu fonis seakan-akan Saudi udah rusak begitu enggak enggak sebegitunya juga itu namanya framing berita ya bisa dibuat jadi Yahud diantara upaya menghancurkan dunia dengan berita. Mereka menguasai berita. Kantor berita dunia itu dipegang orang-orang Yahud. Makanya berita yang menurut mereka. Apa yang berkembang? Makanya ada Covid, awas, hati-hati, bahaya. Semua takut semua. Dibuat oleh mereka. Di antaranya. Itulah upaya ya. penjajahan di mana-mana. Makanya pergerakan... Islam mengarah kepada salaf ini ditakuti oleh dunia, ditakuti oleh Amerika, ditakuti oleh Yahud dan Nasoro. Jadi orang berpikir itu harus melihat apa sih kekurangan umat Islam ini. Akhirnya muncul pembaharu seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya bisa jaya seperti itu dan berkembang sampai ke berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia. Atau tahu di antara Indonesia merdeka kenapa? Itu efek dari Wahabi. Banyak orang nggak tahu. Imam Bonjol berjuang itu belajar dengan Wahabi dan lain-lain dari pahlawan kita saya nggak tahu persis tentang sejarah Indonesia. Tapi banyak, banyak yang pengaruh dari sana. Bahkan ormas di Indonesia muncul karena Wahabi. Muhammadiyah muncul. Walaupun sekarang cuci tangan Muhammadiyah nggak, kami nggak Wahabi. Termasuk Nahdlatul Ulama sebenarnya Pencetusnya itu bukan gitu-gitu amat gitu. Beda dengan yang muncul berikutnya. Orang-orang yang ingin mengembalikan kejayaan Islam sebenarnya mereka. Mereka berjuang ingin melawan penjajahan. Makanya Indonesia merdeka alhamdulillah. Itu setelah Wahabi kuat di sana memberikan pengaruh ke para pejuang di berbagai negara dunia termasuk Indonesia ingin memberikan memerdekakan diri dari penjajahan Eropa. Itu contoh bagaimana kekuatan umat Islam. Wa ainal khalal di ketimpangannya, di kekurangannya. Wa mahya Apa itu benteng-benteng yang kosong? Eh, yang belum ter, penuhi atau mulai retak sehingga menghancurkan menjadi sebab kehancuran. Tsumma ba'da kemudian setelah itu mereka menyingsingkan lengan baju, mereka bersemangat. An sa'idil dari lengan kesungguhan. Jadi menyingsingkan baju dari lengan kesungguhannya, jadi ingin bersungguh-sungguh wal ijtihad. Fi asbabil untuk menghasilkan sebab-sebab kekuatan dan ini perintah Allah. Ya perintah Allah untuk apa? Mengambil kekuatan. Wal irtiko bihalil muslimin dan naik bersama keadaan kaum muslimin. Mereka ingin menguatkan kaum muslimin. Wasadi sagarot dan menutup celah penteng-penteng yang retak tadi. Min jahlin berupa kebodohan. Wasyirkin kesyirikan wa ma'asin dan kemaksiatan saya tambah dan kebitahan ini empat hal yang harus dibasmi kalau kita mau kuat lahum mastata'tum min kuah kata Allah siapkan untuk menghadapi mereka orang kafir yang kalian mampu dari kekuatan di antara kekuatan adalah memanah kata orang penafsir zaman dulu Al-Kuwah bahkan ini tafsir Nabi Al-Kuwah adalah memanah jadi artinya kekuatan untuk berjihad ini harus ada dan itu diawali dari kekuatan-kekuatan lain, kekuatan iman kalau iman gak kuat gak bisa jihad, kalau iman gak kuat Allah gak menurunkan pertolongan, gak menurunkan malaikat, kenapa para sahabat dengan jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah besar, dibantu oleh Allah kenapa dibantu Allah karena iman lihat kekuatan kekuatan iman itu nomor satu banyak orang berpikir kekuatan ekonomi politik dan sebagainya imannya nggak dikuatin percuma Allah nggak nurunkan pertolongan tetap lemah kekuatan sesungguhnya itu pada iman dan musuh yang paling besar dari kekuatan iman itu adalah kebodohan kesyirikan kebitahan kemaksiatan ini yang harus dibasmi itulah dakwah salafi dakwah salafi itu membasmi itu empat hal itu bodoh, sirik, bid'ah, maksiat. Kalau dakwah yang lain cuma membantas, memberantas yang paling akhir maksiat doang. Ya alhamdulillah ikut berperan. Tapi kemudian memusuhi yang berdakwah memberantas kesirikan ini yang repot ini. Akhirnya dia dudomba dengan orang-orang yang membasmi kesirikan. Inilah karena kejahilan itu diawali dari kejahilan pertama kali. Makanya dakwah paling penting adalah membasmi kejahilan. Bagaimana kita memberi, memberi, pencerahan kepada umat Bagaimana umat Islam ini paham agama ini seperti apa Ajaran Nabi seperti apa Itu kita ingin kembalikan ke sana Tanpa mengembalikan umat Islam kepada sunnah Nabi Tidak akan pernah bersatu Kalau kita tidak bersatu tidak akan pernah meraih kejayaan Fataf <tuh> shalu watad habari hukum Kalian gagal dan hilang kewibawaan kalian Kalian akan seperti apa namanya hidangan yang diserobot oleh para pemangsa seperti anjing rebutan bangkai ya naudzubillah min itu kondisi kita kondisi kita saat ini kita diperbutkan oleh bangsa-bangsa ada bangsa nasoro bangsa yahudi ada bangsa komunis ada bangsa ateis ada berbagai bangsa mengerubuti kita semua kita makanan empuk dan kita ini dari segi jumlah manusianya SDM-nya banyak melimpah ruah mereka manfaatkan mereka tanam ekonomi di negara kita. Mereka mendapatkan tenaga-tenaga gratis yang hanya diupah dengan secuil gaji sudah mereka dim. Kemudian apa? Mereka juga melihat SD, sda-nya sumber daya alam Indonesia ini terkaya di dunia. Banyak produk bumi kita yang enggak ada di luar negeri. Ini juga mereka manfaatkan. Siapa yang mengeruk kekayaan itu? Orang kafir. So perusahaan di Indonesia itu perusahaan kafir semua. Sampai sawit itu perusahaan kafir semua. Migas itu perusahaan kafir semua. Coba ini di negara Islam. Siapa yang makan orang kafir lagi? Itulah contoh bagaimana umat Islam ini diinjak-injak oleh bangsa lain. Kita sedang diserobot, Diperbutkan oleh mereka. Kata Nabi apa solusinya? Hatta -hat tarjio ila dinikum sampai kalian kembali ke agama kalian. Kalian sudah terlalu jauh meninggalkan Islam. Maka seperti itulah kondisinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Islam. Niscaya kita akan bangkit. Kembalikan umat ini kepada Islam. Jangan dikira dakwah salaf itu enggak ada andil untuk memperbaiki bangsa dan negara. Kita ini berjuang untuk membebaskan NKRI dari perbudakan dunia. Dikiranya kita anti NKRI gitu. Kita justru berjuang untuk memperbaiki NKRI. Kita ingin membela bangsa ini dari kehinaan dan keterpurukan. Bangsa ini sudah dijajah oleh negara-negara dari dulu merdeka 17 Agustus 45 itu hanya simbol. Itu hanya dohir, batin kita masih dijajah. Ekonomi kita masih dikuasai mereka. Politik kita masih diatur oleh mereka dan sebagainya. Ini penjajahan terselubung yang itu nyata. Mudah-mudahan ada sedikit perubahan, walaupun sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.